Sujud sahwi maksudnya sujud kerana tersilap. Sahwi itu maknanya salah, lupa, silap. Neh. Ha. Contohnya kita terlupa naik 3 rakaat solat subuh. Siapa yang semayang subuh 2 rakaat, wajib dia duduk tahiyat akhir ketika rakaat yang kedua. Tetapi jika dia sengaja naik tambah 1 rakaat, haram dan berdosa, batal semayang. Tetapi kalau dia bukan sengaja naik 3 rakaat, tersilap, atau semayang asar tersilap naik 5, atau semayang maghrib tersilap naik 4 rakaat, tidak berdosa. Wajib dia turun semula dan baca tahiyat akhir dan sujud sahwi sebelum salam. Okey? Ha, itu sebab dia tersilap. Ha, ataupun dia teringat tadi. Nah. Ataupun dia tertinggal baca kunut subuh mazhab Syafi'i. Atau dia terlupa baca duduk tahiyat awal. Dia semayang zuhur sampai tahiyat akhir baru teringat, Allah mak tadi tak ada tahiyat awal, terlupa. Maka sebelum salam, sujud 2 kali. Faham? Niat dalam hati, aku sujud sahwi, cukup, sudah memadai. Nah, sujud macam biasa, angkat kepala, duduk antara dua sujud macam biasa. Sujud yang kedua macam biasa. Nah, angkat kepala, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara dia. Ketika sujud nak baca apa? 3 pendapat ulama fiqh. Pendapat yang pertama, tak baca apa-apa. Kerana tak ada datang nas suruh baca apa-apa. Betul. Pendapat yang kedua, baca macam sujud biasa. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Betul juga pendapat ini. Pendapat yang ketiga, elok dibaca subhanamalla yanamu wa la yasku. Maha suci Allah Ta'ala tidak lupa, tidak lalai. Pun betul juga. Mana-mana satu pendapat yang kita nak ikut ini, semua betul dan boleh berlaku. Tak payah berbaloh. Berbaloh, bahlul. Faham tak? Eh? Kerana itu pandangan ulama. Okey? Duduk pula tu, ada pendapat mengatakan diam sahaja. Kerana tidak datang dalam hadiah perbacaan. Pendapat yang kedua, baca Rabbil Fili. Betul berlaku. Dua-dua ni awak boleh ikut. Dua-dua ni ulama berlaku. Bukan netizen.